Oke, halo dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bro. WWO bro, WP channel kembali menyapa muncah. Oke, salam satu hobi, ora kembang, ora kondiang. Nah, bareng youtuber kondangan kota Wonosobo, sempena harap mas WP, presiden kembang goyang, yang senangannya nunjang palang, malang melintang, nganti kondiang. Nah, niatnya pokoknya ngonten biar hati riang gembira. Nah, menghibur para pemirsa semua yang ada di rumah, yang ada di singgah sana. Wah, nyambung ngorambuh ini. Pokoknya, nah hari ini kita akan ngonten dan ngonten ngonten lagi dan terus ngonten. Nah iso aku ya goreng ini kita kata sedakoya ngonten ini kita menghibur. Baik teman-teman, hari ini saya akan berbagi mengenai video konten tentang ini penataan loh, penataan nih loh, nih teras tamu disulap menjadi apa ya, vertical garden. Nah, jadi di situ ada kursi panjang, itu adalah kursi untuk duduk para tamu. Kemudian di sini tamu akan disuguhi kembang. Nah, tamu nih nggo kon nganyang godong-godong kembang ini. Ora ding, ini adalah sebuah seni dalam menata ya bro. Nih, dalam menata tanaman hias saja. Nah, ini kembangnya membiuk-membiuk berbagai item. Oh, nih banyak jenis, pokoknya beautiful, wonderful, nah colorful, nah iya. Oke, kita up dari yang pertama ya bro. Nah, untuk desainnya adalah di sini hanya memanfaatkan meja tamu ya, ini meja tamu dan kursi. Kursinya ini kompatibel, bisa untuk duduk, bisa untuk nongkrong, nah, bisa untuk leyeh-leyeh ya bisa. Nah ini dari jati bro. Nah, terus ini disulap di sini, di samping-sampingnya ini dikasih apa, vertical garden, dikasih rak bunga teman-teman. Yang ini modelnya memanjang ke sana dan ini rak egois. Nah, ini raknya egois. Kita mulai dari yang rak egois. Nah, rak egois ini diisi dengan Big Roy, aglonema Big Roy yang sangat membiuk-membiuk mempesona. Satu pot isinya pirang-pirang itu sampai belasan pohon teman-teman. Nih, ya nih, sampai belasan pohon ini. Jos, nih warnanya juga sudah roset, sudah warna kok roset. Warnanya sudah mutasi. Nah, godongnya roset lah, gue bener. Nah, ini ya. Api, woi, bro. Wah, nih, jos. Nih ya. Wah, keren, bro. Warnanya ini sudah mutilasi, mutasi. Nah, ini ya. Nih, orang perlu suwe-suwe pokoknya kembang ini ngonten yang penting tak golek kasih yang api-api. Nah, ini aku suka yang model kayak gini. Belang-belang ini, yang belang memang lebih asik. Nah. Oke. Ini juga ini yang pot yang berikutnya sama. Oh ya, ini potnya sekitar diameter 40-an ya, teman-teman. Nah, antara ini dan ini. Nah, kalau untuk warna sebenarnya lebih merah itu karena apa? Di sini lebih duduk di dalam ya. Jadi untuk persentase terkena sinar mataharinya kurang, lebih banyak yang ini. Nah, apalagi yang di sini. Nah, ini tersorot serengenge seko arah terbitnya sinar matahari. Nah, tapi secara keseluruhan kembangnya api mumbyuk-mumbyuk, bro. Perawatannya jos. Apa, Mas? Kuncinya? Nah, Sriwedari. Apa kuwi? Serindel wedhus dan sinar matahari. Oke, sebelum saya lanjut ke sana, Cah. Sebelum saya lanjut ndelosor nang kono, jungkir walik. Saya akan menyimak yang ini dulu. Yang ini. Nah, di sini juga ada. Ini juga bagus banget. Kinclong. Nah, kinclong kayak badukku, waduh. Ini bro, saya suka banget ini. Nih, lipstick tapi iso mumbyuk-mumbyuk ngono lho. Raknya kotak ini, raknya. Pote kotak. Terus ini bisa bisa ngene lho. Nah, iso ngono iki lho, Cak. Nih, jancos iki, bro. Loh. Wah, iso tinggo delikan iki, Cak. Kucing dekem nang kene ra ketok. Nah. Nih, apik ya. Nih, terawat subur, kemudian ya ada beberapa daun yang tekle lumrah lah, mungkin kan nek iki sing duwe omah duwe putu, dadi sok mungkin dijueng-jueng putune apa-apa. Tapi secara keseluruhan ini terawat dan sip marku sip. Nah, sip marku sip. Oke, aduh aku jengkang. Kita pindah ya. Dari sini kita pindah. Kita pindah ke sini. Nah ini. Nih, jadi dari situ itu apa ya, dari situ itu lah ngomong apa, dari situ ini iso namat ke njobo kayak kan ana wong lewat ngono ketok karo nyawang kembang. Nah, oke, okay, nerang ngandel kita duduk di sini. Oke. Okay. Oke, okay, teman-teman, saya duduk di sini ya.
menempatkan diri sini. Jadi dari sini kita bisa menyimak ini sambil ngobrol, ngomong putu, ngomong anak. Leyeh-leyeh ya iso nek awan-awan kae karo ngrungokne radio nyetel kleningan. Nek cara aku ora kiri ya, nyetel kleningan dah. Oke. Okay. Ini ya. Kemudian ini dari sini. Ini sampingnya ini tadi. Nah, ini bagus serengeng ini dari sini karena melawan matahari ini enggak bagus. Sayangnya. Di sini. Nah, ini ada indikasi ada ulat. Kenapa ada ulat? Karena di sini ada teleknya ini. Ada telek loro iki mesti ana ulere. Ini godhonge entek kok. Nah, ndi? Iki ulere sok ndelik, Bu. Ndelik ulere, Bu. Nah, karena apa? Ada indikasi godhong kroak. Nah, ini mesti ana ulere dan ada teleknya ini. Telek loro iki telek desahi. Nah, ini ya. Oke, mantap jiwa. Oke, Kalatea. Ini juga jancas sampai, Bro. Nih, keren toh, bagus sih. Mantap sekali. Dua sih Bro. Nah, ini kuncinya Pak Sri Wedari. Udah. Apa Mas Sri Wedari? Srindel Wedus. Nah, era ngandel kayak. Jadi Srindel Wedus karo penyiraman. Nah, jangan sampai media tanamnya kering. Caranya piye Mas? Ya, media tanam didulek ngono. Jadi didulek nek atos ora telas berarti kering lah ngono kuwi. Nah, terus ini ada Snow White yang rada wah, betul-betul. Ini banyak kutu daunnya. Ini harusnya ini di bisa di rek ngene iki. Tapi iki jelimet. Nek nah, saya mending ya yes ngene wae apa-apa iki. Nah, ini Bro. Nih, kutu daun. Entah kutu sisik atau apa ya enggak tahu nih. Nah, itu. Maksudnya mana-mana. Ini harusnya di karantina dulu ya, dipisah. Ini juga masih ini masuknya Kalatea apa ya? Apa-apa ya? Enggak tahu ini bentong-bentong seperti ini kok kayak suket tolong jangan apa ya. Nah, teman-teman lebih paham lah. Oke. Bawa ya sampingnya juga ada ini. Sampingnya juga ada big roy yang begitu mumbyuk. Aduh hei. Nah, ini jane yang udah tinggi-tinggi seperti ini itu bisa dicacah bonggol, teman-teman. Cacah bonggol nanti kita perbanyak. Nah, tapi ini harus sudah berpengalaman. Tidak asal nyacah, cacah-cacah kabeh juing-juing. Aduh. Maneman tele-tele. Nah, iki ketemu lagi nih daun yang seperti ini. Saya suka daun yang seperti ini. Apik, Bu. Iki ya calon iki. Nah. Entah yang menyebabkan apa tapi kok bisa seperti itu. Mungkin tingkat kesuburannya ya. Nah, oke. Okay, ini masih ada Kalatea yang begitu mumbyuk-mumbyuk aduhe mempesona. Nah, waduh. Iku iso gede-gedene godhonge. Iso roset tertata rapi. Lho, Bro. Lho, ini kira-kira dijangan ngono sak lawuhan. Dikelo iki. Wis dikelo ngono dijangan dadekke jangan bobor apa jangan bening. Masa Kalatea. Nah, ini. Wah, jancos, Bro. Apik banget ini. Masya Allah, Bro. Ini yang apa ini sangat telaten. Ini juga ada big groin tapi ini lebih dominan hijau. Entah kenapa ini kok lebih warna hijau. Nah, biasanya semakin subur, terlalu subur itu dia akan berubah jadi warna hijau biasanya. Nah, untuk raknya sendiri saya shooting ini rak model tingkat 2 ya, tingkat 2. Yang bawah ini ada Kalatea tapi rada dele-dele. Ini yang bagus nih. Yang roset ini apik banget tuh. Ini bagus banget yang roset. Nah, mantap jiwa. Beautiful. Nih, ya kan? Nah, ini sak jose keren. Nah, tricolor Kalatea tricolor. Nah, ini enggak tahu apa. Iki apa ya, Cak? Iki nepis lili udu ning mbuh apa iki? Nah, wis pokoknya enggak kelali mbuh ngono. Engko sing bantu kan kanca-kanca. Waduh, ada gandul-gandul gardennya, Bro. Nih. Gandul-gandul gardennya. Wah, kayak rasta. Nah, rambutnya rasta. Nah, rambut gembel. Ini air mata bunda. Nah, sekulennya, Bro. Nah, ini. Iki nenggo wig apa ya nenggo wig? Nenggo wig protol kabeh ya. Iya protol kabeh wong singgol ngene protol iki. Dadak nenggo wig. Oke, terus ini wah, saya temukan ada keladi Ace of Heart, ono Red Spider. Terus ada tricolor. Nah, tricolor iki. Tricolor. Nah, dia cenderung di tempat yang teduh. Terus ini
Wah, ada yang gede jumbo. Waduh. Iki nek dienggo bungkus. Bungkus Mas. Bungkus pentol entuk pirang-pirang, Bro. Nah, anthuriumnya apik, godhongnya aman, warnanya seger, ijo royo-royo. Ya, ada beberapa ini. Ini juga ada. Ini pada masanya wah marai geger gede ini, viral tuh. Langsung marai sultan ini ya itu. Nah, terus nih. Ini juga nih. Jadi yang khusus untuk anthurium iki telehke kene ya. Nah, ini anthurium gelombang cinta, ada jemani, ya. Terus mana Mas? Kita akan ke sana. Neng aku muter sih. Muter ya. Muter dhisik. Nah. Oke, kita ke sini. Wah, apik banget ini, Bro. Nah, ini. Nih, raknya bagus raknya. Cuman kembangnya harusnya dirapetin lagi. Nah, raknya bagus tapi kembangnya bisa dirapetin lagi nanti. Nih, butterfly lipstick. Kurangan ya. Ini harusnya nih yang daun yang rudah rada tele-tele di pruning dibuang, jadi dipangkas. Secara keseluruhan raknya apik iki. Raknya dari besi loh ini. Cuman ini ada daun yang ini. Nah, karena kesibukan lah biasanya kan seperti itu. Ini ya. Nah. Oke, tapi secara keseluruhan ini bagus banget. Nah, ini ya kan penampilan pemandangannya sip, Marco sip. Di sana masih ada. Oke. Kita intip aja, kita intip ya nih. Wah, saya mau ngintip. Wah, ini ada tisu, ada bercak darah. Waduh, api. Nah, terus di sini ada puring-puring dan lain sebagainya nih, ya kan. Aman. Ada nih, Bro, keladi ini habis dihujan-hujan kan kayaknya nih. Habis dihujan-hujan gitu. Ginger lainnya habis dihujan-hujan kan. Nah, di pinggir jalan juga ada sore ini. Nah, tapi yang bagus ini. Kayaknya bukan feel. Nah, ini galaksi ini jos gede banget. Ini gede banget. Oke, itu ya. Nah, oke, saya rasa cukup. Jadi secara keseluruhan rumah ini sangat menarik. Tapi bisa untuk lebih diperhatikan lagi untuk tanamannya, karena saya jumpai ada beberapa yang dele-dele. Rapopo, karena ya kayak ngono lumrah nek wong open-open ini kadang sok kalah karo kesibukan. Tapi harus diselak nih. Oke, gitu ya, Bro. Pokoknya WO Bro WP channel salam satu hobi, ora kembang ora kondiang. Nah, kita gayung-gayungan. Oke, gitu aja. Saya tak pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cus, bye-bye.